mempunyai satu peluang lagi Kedah di sini. Tendangan sudut. Tolak pada Safi. Beliau cuba menghantar kepada Sufian. Mungkin tekniknya kurang kemas menyebabkan bola tadi melambung tinggi. Safi kepada Khairul. Hantar ke depan. Kek menanduk ke tengah kepada Safi. Safi Kek berlari di tepi. Safi masih lagi Safi. Dan cuba terkena palang. Satu percubaan oleh Safi. Mungkin di tepi palang besi pintu gol Lions. Satu skill yang menarik dilakukan oleh Safi. Beliau berjaya menewaskan tiga di luar padang. Si Fai Supri. Kawalan cantik dilakukan oleh Al-Fatah di situ bergaul dengan baik. Dan tengah satu lorongan yang cuba diberjaya ditandu oleh Khairul Halmi. Terus kepada Al-Fatah. Si Kokluen semula kepada Al-Fatah. Lorongan baik diberikan. Supri patukannya berjaya kawalan Al-Fatah cantik. Tak kena hantaran kepada Al-Fatah. Berdepan dengan Hamidan. Ini dia satu pergerakan Al-Fatah Safi. Ini sudah disperaksa bawah dan disperaksa bawah. Dan cuba terudah hampir-hampir menguasai permainan. Perhatikan tidak ada reaksi yang ditunjuk oleh Zahri, penjaga gol pasukan Titim. Hanya dapat memperhatikan tiang bergoyang. Oh, cantik. Kalau boleh memang nak menang, tapi seri ada sesuatu yang boleh membawa bekal untuk ketegangan nanti. Tapi yang Safi sekarang kita ada peluang Al-Kami dan hampir-hampir dilangsungkan di Stadium Hang Jebat. Permainan masuk minit yang ke-10 di sana. Khalil Mohaimin standing dengan mendapat peluang akan cuba mengambil sepakan percubaan dengan pantas dan hilang peluang mereka. Itulah kala-kalanya apabila nak cepat sangat sehingga kan mereka hilang kawalan. Dan kerennya Safi dengan satu skill yang mula dengan satu rebatan kaki kiri yang cukup laju tapi dilakukan oleh Wan Yamak untuk baki separuh masa pertama ini. Safi membawa bola masuk kawasan tengah, cari ruang untuk melepaskan rebatan. Tidak, ini agak perlahan dan tidak nampak bagaimana. Yep, kali ini Karim Mohamed Farul Razi sebentar tadi. Safi, larian yang dilakukan oleh Hamidan dalam tempoh permainan sehingga kini. Oh, cantik gerakan kejayaan yang dianggap cukup besar pada pasukan Kedah. Cantik larian dari zon bahaya bagi mengatasi Johor FC ataupun pasukan Sarawak dan juga PKNS yang tidak KL ketinggalan 1-2 kepada pasukan Negeri Sembilan. 11 perlawanan belum ada kemenangan. Al-Fatah cari ruang, masih lagi Al-Fatah cantik. Terus double call pula situ oleh Marvin Palang. Dirampas dan hantaran cantik diberikan kepada Khairul Mohamed mencari gol. Bagaimana kali ini? Oh, lepas di situ dan dapat terus Al-Fatah. Ketinggalan sekarang ini 0-1 kepada Sabah. Parvinik berita di Kota Baru. Kelantan mengatasi Terengganu 1-0 kepada Syahrudin, tapi sudah dikaul semula oleh pasukan Kedah. Kali ini bagaimana hantaran untuk Khairul Mohamed. Ritaudin di depannya. Khairul hantar ke tengah, menjadi tanduk di situ oleh Tommy, oleh Roni Arun. Sekarang kepada Sumardi, tapi akhirnya berjaya oleh Al-Falah. Khairul Mohamed, ah, cantik turning atau bergerak yang dilakukan Al-Falah. Dapat kepada Faisal Abu Bakar, tinggalkan di situ untuk Al-Falah. Cantik. Oh, tapi berjaya diselamatkan setelah Khairul Halmi
ditewaskan oleh Syahrudin WC. Al-Falah, Al-Fatah. Khairil semula. 1-2 menarik di sini. Altar semula kepada Khairil Mohamed. Adul Bakhtia pula sekarang ini. Jaya memberikan kepada Al-Fatah. Kembali semula Al-Fatah. Untuk melakukan asakan dan gerakan. Khairil Mohamed di depannya. Lepas dari kawalan cubaan yang dilakukan. Sekali lagi perhatikan di sini. Al-Fatah. Dadaan yang baik dari Hamidan mencari Safi. Oh, cantik pergerakan yang ditunjukkan oleh dua pemain import pasukan Kedah ini selepas mereka menggugurkan pemain import dari Brazil. Kawalan bola yang baik dari Safi. Sekali lagi Medalai membantu. Safi yang membantu. Cantik pergerakan dari Safi, nampak lembut. Pemain yang mempunyai ia pada pasukan sendiri. Sebenarnya kedudukan itu 50-50. Ya, ya. Lagi sekali kita lihat. Lagi Benteng dan juga Syamsuri Mustafa. Oh, cantik. Pes bola itu keluar. Ya, setelah sekian lama macam Syamsuri ini tidak dapat cuban dan akhirnya satu cubang sebenarnya atau Safi berjaya mendapatkan Hamidan. Tidak offside. Hamidan, peluang. Badrul Hisani di seberang sana. Zaidin di sebelah kiri. Lambungan baik. Itu dia. Gol yang kedua. Tahanan Terengganu. Dan ketika ini Safi betul-betul mempunyai masa. Mempunyai masa yang boleh adalah tandukan yang bijak dia. Sebab tidak perlu menghayun ataupun melakukan takkan yang kuat. Dah yang lepas dari pergantungan sebelum ini. Safi. Dorongan. Tidak dua diasak di sini. Nata keluar. Safi. Khairil Mohamed. Di situlah Sabri Abu. Al-Safi. Siko Klan. Safi semula berima bola dari Siko Klan. Percaya dia mencetak dengan percuma kepada Safi. Nombor 6 lepas tapi Fazrul datang. Jadi seorang lagi pemain muda mereka itu Syamin Ali Alif akan dapat semula di situ kepada Baru Bakhtia. Cantik pergerakan insaf kepada 27 Wan Muhammad Asraf. Safi di tengah. Kedah melebarkan midfield. Menolak kepada Safi, Fatah Safi. Antara ke depan, mencari yang bertepatan. Safi masuk dalam kotak penalti, peluang, cross. Dan akhir ini, kita lihat kombinasi yang baik. Dan sepatutnya Ramis menutup. Tetapi kelekaannya Bunyamin. Pada saya, beliau sepatutnya berada di depan Khairil Mohamed. Tetapi bagaimana beliau boleh berada di belakang. Ini menyebabkan satu tindakan yang baik daripada Khairil. Memintas. Mereka tercicir ke final akibat daripada anak-anak buah Ong Kim Swee dan juga jurulatihnya kerana berjaya mencipta kemenangan yang begitu membanggakan. Azmizi Badu melintangkan bola semula, cantik. Lepas Tiro mengantar kepada Safi ke tengah. Badrul balik kepada Safi. Kek sudah lah. Badrul mencari Safi. Safi naik ke atas. Menarik. Bola ke belakang dikerumuni oleh tiga. Sedikit jauh daripada kawalan beliau. Safi mencuba kaki kiri. Satu skill yang baik dilakukan oleh Safi. Mempunyai ruang yang agak sempit tetapi berjaya. Al-Fatah semula kepada Fikri. Hantar semula kepada Al-Fatah.
Hamidan berada di depan kotak penalti menanti. Begitu Khairil Muhammad. Al-Fatah hantar Khairil Muhammad terlepas. Oh, sayang sekali. Tinggi sedikit saja dari Khairil Muhammad. Datang lagi Al-Fatah. Cuba untuk melakukan crossing sekali lagi. Kali ini crossingnya bagaimana terus ke Papus. Lagi berat panjang dulu. Al-Fatah. Khairil di posisi offside sekarang tidak. Dalam ini line strike. Haris Harun menerima kad merah. Jaringan oleh Joseph Kalanti itu. Roll. Al-Fatah. Oh, cantik kali ini. Terus kepada dari sini kepada Pasliata. Untuk Al-Fatah. Safi. 2 minit. Masa tambahan diberikan kepada permainan. Larian baik dari Hamidan. Bersiap sedia menghadapi tim Norizan Bakar pada hari Jumaat nanti. Dua gol dapat dihasilkan pada malam ini oleh Hamidan. Dan dua gol adalah sumbangan. Fadul Bakhtia. Satu hantaran ke seberang sana atau Safi. Di depannya ialah Syazwan. Safi berjalan. Solihin tadi membuat cross tapi tidak berjaya mencari pemain Selangor. Kembali kepada pengawalan pasukan Kedah sekarang. Itu juga tidak menjaga bagaimana mereka boleh berada dalam kedudukan yang zon bahaya, zon penyingkiran. Ini yang menjadi tanda tanya kerana pemain-pemain yang ada pada saya cukup baik untuk beraksi pada dalam ring. Selangor nampaknya lebih selesa sekarang, Nazab. Ya, saya lihat mungkin keadaan padang yang pada saya sesuai untuk mereka buat hantaran-hantaran pendek dan Syafiq dan pasukan Hadi Hamid. Tapi pergerakan itu amat bahaya untuk pertahanan Kedah, Zab. Satu kebahayaan baik. Biru Morgan sekali lagi naik ke atas untuk membuat overlapping. Fatah Safi, cantik. Kembali kepada pengawalan Safi. Badan beralih di luar. Tidak banyak kita lihat kelibat kek pada malam ini. Bayhaki Kaizan mengeluarkan bola. Safi untuk Kedah dalam kotak penalti. Mencuba. Di untuk pasukan Kedah. Lagi Al-Fat Al-Sad. Sekiranya baik. Pemain dari Menteri masih memberikan kepada Hamidan Al-Fatah semula. Hantaran cuba memberikan kepada Khairil Muhammad yang terus dibayangi oleh Bojan Patric. Khairil memberikan kepada Al-Safi. Cuba untuk melakukan asakan. Dia cuba masuk dan kawasan penalti sekarang ini. Oh, lepas tapi pencah di sini. Di tengah Al-Safi. Khairil Muhammad diberikan di situ. Khairil pekil dan peluang. Fazal Abu Bakar. Tendangannya terus. Berjaya melepaskan diri. Giliran Tuan Rumah pula. Safi cuba mempertahankan Hamidan offside. Ahmad Syarul Nizam Mustafa lebih menonjol ketika ini ya. Jika dilihat dengan Michael Kubala sendiri. Mereka di mana di situlah terletaknya kekosongan pasukan Kedah. Pertukaran bakal dilakukan oleh Perak. Namun Kedah sedang Ponso. Oh, satu kerai menarik. Hampir-hampir memberikan gol untuk pasukan Sabah. Hamidan. Malam ini dia betul-betul menunjukkan keupayaan sebenarnya. Tetapi watak yang paling penting dimainkan oleh Safi. Mencari ruang. Jaya lepas. Masih dikawal oleh Safi.